Jika kita menemui soal seperti ini, pertama-tama kita harus memahami, yaitu ini bukan integral biasa. Mengapa? Karena bagaimana cara yang mengintegral ada x sama ada sin. Jadi, ini namanya kita harus menggunakan konsep integral parsial, yaitu integral u dv itu sama dengan u kali v min integral v kali d. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita misalkan adalah u-nya adalah 4x plus 2. Maka du sama dengan dx. Nah, jangan lupa ada 4-nya. Kemudian, dv-nya itu sin 2x. Maka v-nya sama dengan min setengah cos 2x. Cos turunannya min sin. Jadi sin integralnya min cos. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan. Ini jadinya, ini ya, uv min integral v du, u kali v, 4x plus 2, dikali min setengah cos 2x, dikurangi integral v-nya ini, v-nya ini du, ini berarti, min setengah cos 2x, du-nya 4 dx sama dengan 4x plus 2 kali min setengah cos 2x min jadi plus plus 2 integral cos 2x dx sama dengan ini jadinya 1 min 2x cos 2x integralnya cos 2x itu sin ya plus 2 kali setengah sin 2x plus c sama dengan min 2x min 1 cos 2x plus sin 2x plus c. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.